Bagus, 100. Ibu dapat hadiah enggak ini? Dapat ya? Hadiah apa? Minta hadiah apa, Nak? Jawab dulu. Hah? Minta hadiah apa? Enggak apa. Surah Anas dapat hadiah, ya. Enggak? Subhanallah, Ibu nanti minta hadiah di rumah ya. Oke, tepuk tangan dong untuk Mbak Sal. Safira, silakan duduk Mbak Safira. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Bu, Surah Anas, mantep ya. Oke, silakan sekarang Bapak Ibu seperti tadi boleh tanya itu atau hafalan, angkat tangan silakan. Oh, ini dia barang ya. Silakan berdiri Bu. Mau bertanya kepada putranya sendiri atau anaknya tetangga boleh. Yang ada di sini nomor berapa? Nggak usah dimatikan ya, Ustazah ya. Nomor? Sudah hafal nomornya ya. 39 berdiri. 39. Nomor 39. Namanya siapa, Mas? Naufal. Yang tegas siapa? Naufal, Ustaz. Naufal, yang bertanya ini siapa? Ibunya? Betul, ibu. Subhanallah, ibu putranya ya, ngetes. Silahkan mau tes hafalan atau minta nomor di sana, silahkan. Nomor saja. Pakai mic-nya gak nyala, Bu? Oh, bakal nyala, nanti minta tolong operator ya. Baik, nomor berapa, ibu? 28, Ustadz. Mas Naufal, ikuti Ustadz, maju ke depan. Mic yang enggak ada kabelnya saja. Ayo. Oke, berdiri, stop. Nah, silakan dibaca ta'awudz basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lasta 'alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafara. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ. Bagus, 100. Mas, ada pelajaran apa di situ? Ada pelajaran di musaitirin, tulisannya sadaq tetap dibaca sadaq. Tulisannya sadaq tetap dibaca sadaq. Tepuk tangan dong. Ini Bu, nah jadi ada sin kecil di atas namanya bacaan gharib. Kalau bertemu ayat ini kita tidak boleh merubah sod menjadi sin. Ibu berdiri dulu ya, saya tambah tesnya ini biar tambah agak redek ibunya ya. Mas, perhatikan Ustadz, Ustadz mau tanya tajwidnya. Mantawalla, manta, ada hukum bacaan apa? Ikhfa haqi. Ikhfa? Hakiki. Kenapa? Nun sukun bertemu ta. Nun sukun bertemu ta. Hurufnya ada berapa? 15. Sebutkan. Taksajin, dalazain, shin, shin, sodok, dor, tok, dok, fak, of, kak. Bagus, 100. Oke. Lagi Mas Naufal. Fayu'adzifuhullah. Hullah. Ada kemajuan apa? Lafaz Allah dibaca takfim. Lafaz Allah dibaca tafhim. Kenapa? Lafaz Allah didahului harokat domah. Lafaz Allah hukumnya dibagi menjadi berapa? Dua. Sebutkan. Tafhim dan tarkik. Apa yang dibaca tafhim itu? Dibaca tafhim jika lafaz Allah didahului harokat fathah atau domah. Kalau dibaca tarkik? Dibaca tarkik jika lafaz Allah didahului harokat kasrah. Bagus, 100. Bu,
Subhanallah Bu, saya bangga punya putra seperti beliau. Kasih hadiah Bu ya. Hadiah ya. Mas nanti minta hadiah Bu-nya ya di rumah ya. Silakan duduk. Subhanallah. Silakan kalau tepuk tangan dong untuk Mas Naufal. Ada yang mau tanya lagi? Ayo, oke, Ibu, silahkan. Dengan Ibu siapa? Ibu Siti. Ibu Siti, mau bertanya pada nomor berapa atau namanya? Namanya mungkin? Yogi Alfiatur Rahman. Yogi, mana Yogi? Nah, silahkan mikrofonnya. Siapa namanya, Mbak? Rahma, Ustadz. Rahma, yang tanya siapa ini? Bunda. Bunda, mau menguji apa Bunda? Nomor saja. Nomor saja, silakan. Nomor 14. Nomor 14. Ayo, Mbak, silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. Bagus 100. Subhanallah. Ada pelajaran apa, Mbak? Ada pelajaran liar buah. Semua tulisan wa yang diikuti alifnya dibaca panjang. Kecuali litasluwa, dia berluwa, liar buwa, wana berluwa, lan nada'uwa. Bagus 100. Ibu, diketahui ini ya, di dalam layar ada liar buwa. Hukum fathah diikuti alif, umumnya dibaca panjang. Tapi untuk kalimat ini kita tidak boleh membaca panjang, harus dibaca pendek. Dan Ananda, subhanallah ibu tahu, apa saja kalimat yang harus dibaca pendek. Tepuk tangan dong sekali lagi ya. Ibu tanya apa lagi? Cukup atau saya bantu tanya? Cukup Ustaz. Oh jangan dulu. Ini tuh kita lihat dong hasilnya ya. Oke Mbak, coba ini uraikan tajwidnya ya. Iya Ustaz. Fi'a. Ada hukum bacaan apa? Baca ismun fasil. Kenapa? Kalimat. Panjangnya berapa? Dua alif atau empat harokat. Bagus 100. Mut'ifun. Fun. Hukum bacaan apa? Mat arid disukun. Kenapa? Mat bertemu huruf hidup dibaca wakof. Panjangnya berapa? Boleh satu, dua atau tiga alif. Kalau satu alif bagaimana membacanya? Mut'ifun. Kalau dua alif? Mut'ifun. Kalau tiga alif? Bagus 100 ibu. Subhanallah. Silakan duduk Mbak. Ini ya merinding saya jujur. Kemampuan mereka. Baik ibu, ada yang bapak mau tanya anaknya. Kita lihat. Oke bapak silakan. Mau tanya nama atau nomor? Nomor 20. Oke nomor 20. Nomor 20 siapa? Nah ini nomor 20. Namanya siapa yang tegas? Vina, yang tanya siapa ini? Yang tanya siapa? Ayah. Ayah, subhanallah. Ayah, ayo kita lihat kemampuan. Mau tes apa ayah? Membaca hafalan atau nomor? Nomor saja. Wah, nomor saja. Nomor berapa pak? 31. Nomor 31. Nomor 31. Oke, kita lihat pak ya kemampuan mereka. Ananda ini. Yuk, ta'awudz basmalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا
Ada pelajaran apa nak? Apa itu? Bacaan ismam, artinya bibir mencucuk atau moncong di tengah-tengah cenguk sebagai isyarat bunyi domah. Di Al-Quran? Di Al-Quran hanya satu, terdapat di surat Yusuf ayat 11-12. Bagus, subhanallah, tepuk tangan. Bapak, Ibu, kita di Al-Quran pernah menemui ayat seperti ini, betul? Ya. Cara membacanya bagaimana? Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu. Nama ini ismam. Cara membacanya adalah bibir mencucu di tengah-tengah dengung sebagai isyarat bunyi dhamma. Jadi bacanya gini, la ta manna. Harus seperti itu. Tidak la ta manna saja itu salah. Karena namanya adalah hukum bacaan ismam dan di Al-Qur'an hanya ada satu. Di surah apa tadi, Mbak? Surat Yusuf. Yusuf ayat berapa? Juz berapa? Juz 12. Bisa dicek nanti surah Yusuf ayat 11 juz 12. Kita praktekkan. Tepuk tangan dong. Bapak, subhanallah. Cukup, Pak? Cukup. Silakan duduk. Minta hadiah ya? Ya, nanti minta hadiah. Oke, Bapak, tadi mau tanya. Silakan, Ustaz. Wah, putranya. Nomor berapa? Nomor berapa? 22. Siapa namanya Bapak? Aisyah Anissa. Ayo Anissa. Silakan Bapak mau tes apa? Ad-Duha. Surah Ad-Duha. Bisa? Siap? Siap Ustaz. Siap Ustaz. Oke, tunjukkan ta'awudz basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabduha wallayli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dalam wa wajadaka ilan fa'agna fa'ammal yatima fala taqhir wa ammas sa'ila fala tanhir wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Bagus, 100. Bapak, bagaimana, subhanallah. Cukup? Cukup, silakan duduk. Oke, kita coba tes hafalan. Sebelumnya ini karena kayaknya menunggu giliran. Yang laki-laki baris 1-2 silakan berdiri. Nah, kita tes ya. Surah dari tadi surah An-Nas baru Ad-Duha yang keluar. Kita coba surah yang agak panjang ini ya. Anak-anak siap? Anak-anak sudah siap? Siap. Baik. Kita tes hafalan surah Al-Balad. Surah Al-Balad. Yuk, ta'awudz basmalah bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Stop, dilanjutkan, dipegang mic-nya dari nomor 5. Diulangi, ayah sabu alai. Ayah sabu alai ya rau aklada. Nah, bersama-sama, 1, 2, 3. Ayah sabu alai ya po. Sampingnya. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Sampingnya lagi.
Ayasabu alam yarahu ahad. Alam yakatumal lalu bada. Alam naja'al. Ulangi. Alam naja'al lahu aynain. Sampingnya. Walisanau wasafatai. Oke, bersama-sama. Lanjutnya. Wahadai. Stop, lanjutkan. Fakku rokobah. Fakku rokobah. Au itu hamu fi yaumin zimas kobah. Cukup bagus, 100. Bapak Ibu, jangankan anak-anak saya aja grogi. Grogi ya Mas ya? Enggak usah grogi ya. Tepuk tangan dong sekali lagi. Agak grogi. Silakan duduk. Ya. Hafalan surah Al-Balad sudah keluar. Mudah-mudahan untuk berikutnya nanti tidak grogi ya. Oke, yang mau bertanya lagi silakan. Ayo, Ustaz. Silakan berdiri. Mau tanya ya. Nomor 40. Nomor 40. Siapa? Oh. Ya. Oke, maju ke depan Mbak Aufa. Ya, ini Mbak Aufa betul ya. Namanya siapa? Aufa, Ustaz. Aufa. Yang tanya siapa? Pak D. Pak D. Pak D, orang tuanya hadir. Orang tuanya hadir. Hadir, tapi Pak D yang mewakili ya. Oke Pak D, silahkan mau bertanya apa? Saya mau baca sebuah ayat ya. Nanti bertanya tajwid. Tajwid, boleh. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Wa kana fi ma'zili ya bunayya kam ma'ana, ya bunayya kam ma'ana, wa la taqum ma'al kafirin. Ya bunayya kam ma'ana. Idhkamu tajanisain. Idhkamu tajanisain. Betul. Subhanallah. Apa itu idhkamu tajanisain? Idgham mutajanisain ialah tak sukun bertemu tak, tak sukun bertemu tak, tak sukun bertemu dal, tak sukun bertemu tak, tak sukun bertemu zal, tak sukun bertemu za, tak sukun bertemu mim. Bagus, 100. Terima kasih. Subhanallah. Gimana? Dapat hadiah Pak D? Dapat ya? Silakan kembali Mbak Afa. Ayo, ada yang mau bertanya lagi? Oke, Ustazah, silakan berdiri. Oke, mau bertanya pada siapa? Mau bertanya sama nomor 18. Nomor 18. Oke, silakan beri nomor 18. Ya. Dengan siapa, Mbak? Inta, Ustaz. Siapa? Inta. Inta. Oke, silakan Bu mau tanya apa? Mau milih nomor, Ustaz? Pilih nomor boleh, silakan. Nomor 24. 24. Ya. 24. Silakan dibaca ta'awudz basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yutafu 'alaihim bi aniyatin min fit wa akwabin kanat kawarira, kawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Subhanallah, ada pelajaran apa? Ada pelajaran kawarira. Awal ayat 15, ronya dibaca panjang kawarira. Jika wakaf di akhir ayat 15, ronya dibaca panjang kawarira. Awal ayat 16, ronya dibaca pendek kawarira min
fiddah jika waqaf di kawari jika dibaca wasol kedua ronya dibaca pendek kawari ro min fiddah jika waqaf di kawari ro yang kedua ronya dibaca sukun. Subhanallah, bagus 100. Bu, lancar, bagaimana? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, cukup Bu ya? Ya, cukup. Kasih hadiah ya? Insya Oke, insya Allah. Silakan duduk. Oke. Yang belakang-belakang belum ini ya, coba saya tes yang belakang. Coba yang putri, ini ya. Yang paling belakang putri. Satu, dua, tiga, paling belakang putri, silakan berdiri. Ya. Paling belakang. Coba kita tes hafalan dari surah Al-Balad. Sekarang kita lanjutkan dengan surah Al-Fajr. Ya, surah Al-Fajr. Ayo bersama ta'awudz 1 2 3. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr. Walayalin asr, wasyafi wal watr, wallayli idza yasr, hal fi dzalika qasamul lidhi hijr, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Stop, dilanjutkan dari Alfa. Irama dzatil imad allati lam yuhlaq misluha fil bilad wa samud alladhina jabu as-sahra bil wad wa fir'auna dil awtad alladhina tagaw fil bilad aqad bihal fasad fasabba alaihim rabbuka sawta adab. Cukup, lanjutkan ayat ini. Wata'uluna turatha aklan lamma. Bersama-sama. Watuhibbuna almala hubban jamma. Kalla idha dukkatil ardu dakkan. Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa wajaa yawma idhim bi jahannama yawma idhim yatadakkarul insanu wa anna lahu dhikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fa yawma idzin la yu'adzibu adzabahu ahad wa la yusiku wasaqahu ahad ya ayyatuhan nafsul mutma'innah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Subhanallah, tepuk tangan dong. Surah Al-Fajr Ibu, panjang mereka hafal. Oke ya, silahkan duduk kembali Mbak, terima kasih.